warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita bakal buat video konten lagi dan kita bakal aja untuk langsung ke world. Kita skip kita masih nunggu generating wordnya dan ini lumayan lama. Oke, mungkin ku skip dulu. Oke, kita sudah. Ini sudah malam. Sudah malam. Sudah malam, teman-teman. Saya harus dulu kawat. Pakai sword ya. Mati kah? Ya mati. Masuk portal apa dia? Iya, teman-teman, masuk portal. Oke, teman-teman, kita akan berburu monster ya. Itu ada drone. Khas ya. Tak. Aku diserang baby nih. Aku takutnya tuh jatuh, teman-teman. Aduh. Terus lari dulu, lari. Nice. Itu udah helm. Mau dipakai apa? Ada zombie villager. Please. Please jangan. Nice. Ini slotku tinggal berapa ya? Durability-nya tinggal dikit. Ini di 1.18, bukan 1.0. Di aku pakai tekstur ya. Push. Ini sakit kali. Oh ya aku. Karena kan ngedrop ini ya, apa namanya? Helmet, terus iron. Kita cari iron, teman-teman. Dari mereka yang tidak punya otak ini. Ya karena mereka akan aduh. Mampus. Kena karma. Kita jangan bawa mereka ke desa, teman-teman. Kita kumpulin XP dulu. Karena di XP farm agak mulai sedikit kekurangannya. Sudah kena damage semua. Wah, OP juga nih. Yes. Z. Enggak, aduh. Aduh. Aduh, sakit. Itu ada skeleton, kita habisin dulu. Push. Aduh, gila sakit kali, guys. Sakit banget, gila. Ini udah melekat kok. Buset. Oke, ini shieldku bentar lagi nih. Ini shieldku bentar lagi hancur nih kayaknya. Aduh, tinggal merah durability-nya. Aku kena damage apaan sih? Wait. Aku kena damage. Oh, lapar. Oh no. Mati. Konyol mati di sini. Mati konyol. Jauh. Dia udah meninggal aku. Makan. Ngerotan flash, please. Tenang. Gara-gara kelaparan langsung ini, teman-teman, apa? Hampir so hard aku. Oke, di sini ada makanan enggak? Enggak ada. Oke, ini aku bawa rotan flash ya. Kalau nggak bawa udah nih mati aku. Kita tunggu sampai pagi ya, teman-teman. Tunggu kita bisa tidur dulu, teman-teman ya. Monster lagi. Mundur. Sini. Aduh, si khas nih bahaya. Bisa bikin kita hunger. Smite 3 biar lebih sakit. Push. Kita kumpul
ngumpulin rotten flesh yang banyak, kita sekalian makan gitu ya. Karena gila banget sumpah di bedrock, lebih apa namanya, lebih strong. Strong banget sumpah. Oke, okay, bahaya. Gat aku tidur tidur please. Monster ah, masa aku harus berdiadang sih. Monster. Oh itu, aduh bahaya bahaya. Tuh ribet masalahnya nih, kayunya nggak ada hilang. Mahal lagi. Kau kejepak kau diruin. Oh, zombie nya strong banget. Ada zombie fight bikin lagi. Nah, kita set masuk portal. Kita tipu zombie nya. Biar dia masuk. Aduh. Strong juga nih para mob. Maku hancur. Mundur, mundur lo. Para kambing. Gila sini. Kita harus gerak tidur nih. Hanya rumah tergerak itu doang nih bisa buat tidur. Nembopnya masalahnya di malam hari di Baroque Edition. Strong banget teman-teman, strong banget, gila. Hari berapa nih nanti saya tidak tidur? Aku udah datangin Phantom. Bentar, ya kasurnya udah aku ambil ini. Kan no. Nope. Tidur. Strong banget. Gimana cara perbaiki rumah? Rumah kita kan hancur lebur. Nah, aku enggak mau spawn city sini. Buset, mobnya. Bodoh yang pakai chest plate. Terus. Yang terakhir. Gila, kenceng banget para zombinya ya. Aku kalahan loh. Kita bakal pakai rail dulu ya. Naik. Tapi cepat supaya kita gampang sampainya. Aku berhenti. Kalau cari owa itu harus di itu. Tuh, ini aku beresin dulu, ini aku beresin. Gak rapi nanti. Gak rata, jadi nanti gak enak gitu kalau kita lewat-lewat tiba-tiba jatuh gitu. Itu kan gak lucu. Kita pinggir-pinggir dulu. Nice. Oke, okay, nice. Kita tutup. Oke, okay, sudah. Tuh, ini gila sih ini. Sen sampai habis loh. Besar ledakan creepernya dibandingkan ini. Aku mencari di setempel buat itu apa, cari namanya TNT biar sebenarnya gampang sih bunuh creeper, tapi creeper itu susah, dia harus
kita panah-panahin, rada ribet. Setelah itu kita bakal, ini aku mau coba ya apakah di Broken Edition bener sulit menghadapi mob di malam hari. Ini kita tahu ya, tapi katanya kalau di Broken Edition di malam hari mobnya lebih strong dibandingkan di Java, katanya ya, aku juga nggak tahu. Kita perbaiki dulu dengan ambil parasen ini. Sebenarnya stand itu bukan blok, sen itu bukan blok, tapi dia itu pasir. Tapi di Mojang kok dibikin blok itu, padahal ini tuh pasir. Oke. Masih dalam. Coba kasih pagar di sekeliling rumahku nanti. Kita ini apa namanya, biar pas kita keluar tuh nggak banyak mob yang datang. Ini pressure plate-nya aja sampai hancur. Nggak punya kayu lagi aku. Terus apa dong? Obsidian. Gimana cara perbaiki rumah ini? Ini dua, kita harus pasang pressure plate-nya balik. Ini kita harus dua olah plank. Pintar gimana caranya, coba kita cari si plate kali ya, atau mungkin benda lainnya yang bisa kita gunakan untuk menambal bagian kita yang bolong. Coba ke laut, apakah ada, kok terang gini ya. Dari situ kita tuh berusaha cari ini loh teman-teman, nambah rumah kita yang tercinta. Tapi ya mau gimana ya, kan orang rumah kita udah sudah kubrok gitu ya. Kita bakal cari di villager. Set. Tuh nanti dia tuh suka berhenti, terus nanti tiba-tiba jatuh gitu. Juga nggak tahu ini relnya bener apa. Oh ternyata ini pantesan karena copot gini. Mana cara pasangnya ya, belok. Oh ya elah, perlu naik lagi. Juga cobblestone. Ternyata ini apa namanya, masalah keretanya yang jatuh. Ternyata aku selalu salah pasang. Kok memang gak alih redstone. Ini bawaku juga udah OP, udah berapi ya. Kita coba untuk perbaikan rail kita. Jatuh pakai railnya aja lah, mungkin kan nanti kita lebih cepet. Kayak
Okay, let's go. Pelan-pelan. Di sana tuh. Rem, rem. Bukan jatuh. Oke, kita kasih ini. Si ini. Nah, jangan tepat. Nanti ini juga jatuh. Ntar. Aku perlu rel biasa nih. Ini juga aku gampang lapar di dessert. Nah, caranya. Ada wandering trader. Jual apa kek? Wah. Atau please sapling. Butcher sapling lagi. Ah, elah. Guna ini jadi babu aku. Ludah-ludah ya, naik saya naik lama guys, tapi ya males ya. Coba aku naik lama, udah punya kereta, kita bunuh aja. Mungkin ada juga mob yang gak guna di Minecraft. Mati lu. Nah, sakit. Lu kira sakit. Nah, kita bakal bantai mob. Dapat XP-nya. Tuh armor ku aja sampai terkena dampak yang cukup parah. Okay, kita sama memperbaiki armor kita ya. Baiki dan XP-nya dikit lagi. Aduh. Ini dikit tapi. Armor ku aja. Kurang HP aku hilang lagi. Ini pakai smite. Barang-barang guna. Guna. Ini enggak guna juga. Udah dah malam. Lupa waktu kalau udah malam, woi bahaya. Bobok tidur. Tidur. Emang di malam hari di Baroque Edition memang sering tidur. Karena itu. Aduh, Carmen, aku coba cari owak plank dulu. Sugarkan. Ada itu. Apa nih? Ada kabel stone. Ada kabel stone. Nih karena lava kemarin tumpah. Oke, kita cari owak plank di mana? Kakak
Battle Store. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video series Minecraft. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya. Oke, dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you in the next my video guys. Dadah.